Sejumlah pekerja dan petugas KPU mulai sibuk menyiapkan logistik seperti kotak dan bilik suara untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Tuban menjelang Pilkada Tuban 9 Desember 2015 mendatang. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan 3 armada truk yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni wilayah Tuban Utara, Timur, dan Barat. Untuk hari pertama, logistik yang dikirim adalah kotak suara sejumlah 1.929 kotak dan bilik suara sejumlah 3.726 unit. Ditargetkan, pengiriman logistik ini akan selesai dalam 3 hari ke depan, terutama kotak dan bilik suara. Sementara untuk perlengkapan lain seperti surat suara, sampul, dan formulir belum dapat didistribusikan karena masih dalam proses pembuatan di percetakan. Kabupaten Tuban saat ini sudah mulai mendistribusikan perlengkapan TPS, termasuk ATK, kemudian tinta, poster, dana TPS, dan lain sebagainya. Mulai hari ini sudah didistribusikan di 20 PPK, termasuk bilik suara dan kotak suara. Nah, untuk proses pengiriman ini kita perkirakan sekitar 3 hari sudah selesai, karena kita menggunakan beberapa armada dan kita bagi beberapa kelompok. Pada Pilkada Tuban 9 Desember 2015 mendatang, jumlah tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 1.863 tempat. Tersebar di 328 desa dan 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali Maluapati melaporkan.